Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh peserta Surabaya Obstetri Ginekologi Update ke-22. Webinar kali ini atas dasar kerjasama Pogi Surabaya, ID Surabaya disertai dengan Laboratorium Teknik Prodia. Kita akan mengangkat topik pada hari ini How to Manage Preeclampsia in New Normal Era dengan moderator Prof. Dr. Dr. Eri Gumilar dalam spesialis obstetri ginekologi konsultan kedokteran Maternal, dengan topik pertama update preeklamsia yang akan dibawakan oleh Dr. Dr. Agus Solisiono, spesialis Obstetri ginekologi konsultan kedokteran fetal maternal. Dan yang kedua adalah aplikasi pemeriksaan dan penunjang preeklamsia yang akan dibawakan oleh Dr. Frans OHP, spesialis Obstetri ginekologi konsultan kedokteran fetal maternal. Di acara ini kita akan mendapatkan di akhir acara sebanyak 15 door prize yang akan kami bagikan 5 door prize bagi 5 penanya pertama yang akan dibacakan oleh moderator dan kemudian 10 door prize yang akan kami umumkan pada akhir dari acara suku hari ini. Kemudian kami juga akan mengadakan suatu pembagian link untuk bisa diisi pada akhir acara Sobu untuk para peserta webinar hari ini. Untuk mempersingkat acara, kita akan membuka webinar hari ini. Kami undang kepada Dr. Dr. Brahmana Askandar, konsultan spesialis seperti ginekologi konsultan, sebagai Ketua Pogi Cabang Surabaya untuk membuka acara webinar subuh hari ini. Kami persilakan, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan, berikan semangat, fresh, mendengarkan tambahan ilmu yang menurut kami sangat penting. Kenapa penting? Karena angka kematian ibu di Indonesia ini belum turun drastis. Turun iya tetapi belum turun drastis. Kenapa saya bilang drastis? Karena pen, belum sesuai dengan linier dengan peningkatan jumlah SPOK, jumlah bidan, jumlah fasilitas kesehatan dan harusnya angka kematian ibu turun drastis. Nah, dua penyebab utama angka kematian ibu itu adalah perdarahan, kemudian preeklamsi dan eklamsi. Nah, kalau kita kenal mungkin saat ini dengan berkembangnya peralatan fasilitas kesehatan tambah banyak, kemudian SPOP-nya tambah banyak, tidak boleh dalam tanda kutip tidak boleh ada pasien HPP itu meninggal, apalagi di center tersier itu mungkin harapannya demikian. Nah, dengan berkembangnya laboratorium, berkembangnya prevention dan lain-lain, mungkin ke depan preeklamsi eklamsi termasuk yang bisa diprevensi. Artinya tidak boleh ada lagi ibu hamil meninggal karena preeklamsi dan eklamsi. Kenapa demikian? Mungkin bisa dideteksi awal, mungkin berkembangnya obat bisa dicegah, dan lain-lain. Nah, makanya itu kita untuk mengetahui perkembangan ini, kita akan mendengarkan paparan para ahli. Terima kasih banyak Prof. Eri Kumilar, Dr. Dr. Agus dan Dr. Franz OHP, dan pihak Prodia yang telah mendukung acara ini sehingga dapat berjalan dan mudah-mudahan menambah wawasan kita, mengupdate ilmu kita. Kadang kita berpikir kalau mengikuti sebuah seminar, wah ini tidak bisa diterapkan karena zaman JKN begitu ya. Tetapi JKN tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk mengupdate ilmu kita. Karena kalau kita berpegang, wah JKN ini menghambat dan lain-lain dalam pengembangan ilmu, tidak, tidak demikian. Tapi pasti ada jalan keluarnya, yang penting kita itu tetap mengupdate ilmunya. Dan pandemi itu saat ini tidak semua orang bisa ke luar negeri, bahkan mungkin tidak bisa ke luar negeri. Artinya mencari pengobatan itu semua lini semua lapisan adalah di negara kita sendiri. Jadi ini kesempatan kita menunjukkan bahwa ilmu kesehatan kita sebetulnya juga maju, juga up to date. Jadi ini PR kita. Saya tidak panjang lebar, saya mohon maaf seandainya ada kesalahan di sana sini dalam penyelenggaraan karena saya yang paling bertanggung jawab sebagai ketua Poki Surabaya. Kalau ada usulan mengenai usul sogu, judul sogu, kemudian tanya apa saja dapat diinformasikan ke kami. Sekali lagi terima kasih, selamat berseminar, semoga lancar dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana. Berikutnya kita masih akan mendengarkan opening speech dari Regional Head East Java Batara Laboratorium Klinik Rodia. Untuk kepada Bapak Antonius Erbano, kami persilakan. Terima kasih, Dokter. Dokter Charles. Selamat pagi dan salam sehat untuk uh, kita semua. Yang terhormat Dokter mana Dokter Dokter Brahmana Skandar SPOG, Konsultan Onkologi Topoki Surabaya. Yang terhormat Profesor Dokter Dokter Eri Gumilar SPOG, Konsultan dan Dr. Dr. Agus Wistiono, SPOG, konsultan, dan Dr. Frans OHP, konsultan, dan Bapak-Ibu dokter peserta webinar pagi ini. Pertama-tama, puji syukur pada Tuhan, kita diberikan anugerah kesehatan yang baik pada pagi ini, kita sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti webinar hari ini. Dan menjadi suatu kebanggaan bagi kami, PT. Prodiawidya Usaha Tbk diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam kegiatan ilmiah tahunan Surabaya Obstetric Gynecology Update ke-22 dengan topik How to Manage Preclampsia in New Normal Era. Saya mewakili Prodia mengucapkan terima kasih terutama kepada Dokter Dokter Pramana Askandar spoG Konsultan, selaku Ketua Bogi Surabaya dan juga pada seluruh Bapak Ibu Dokter yang selama ini telah mendukung Prodia. Semoga kerjasama dalam kegiatan ilmiah ini dapat kita terus berlanjut ke depan dan Prodia sendiri juga uh, telah uh, siap mensupport ya barangkali Bapak Ibu Dokter mem membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium terkini dalam menunjang sebagai penunjang dalam menegakkan diagnosa. Akhir kata semoga Pogi Surabaya semakin maju ke depan dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sukses untuk Sogo ke-22 dan uh, Pogi Surabaya. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Antonius. Untuk mempersingkat acara kita pada hari ini, kita akan memulai acara webinar subuh 22, di mana kami akan menyerahkan untuk penuntutan acara berikutnya kepada Prof. Dr. Dr. Eriku Milar, Specialist Opsati Ginecologi Konsultan. Kami persilahkan Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali, warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua suara saya Insya Allah ya bisa kedengaran ya <guruh> bisa jelas kedengaran baik eh, sekarang pukul 9 lebih 13 menit ini jadi kita lebih cepat ini ya dari yang direncanakan saya lihat kisaran waktu jam 9 jam 10 demikian ya dokter Charles, jadi lebih cepat ya biasanya lebih lambat wah bagus sekali ini ini pertanda benar perawalnya <laughs> iya baik jadi topik kita ini adalah mengenai preklamsi ya izinkanlah saya mungkin sebagai pemanasan karena waktunya ini banyak sekali ini tiga menit ini tidak pernah selesai-selesai dibicarakan ini ya preklamsi dan juga everyone know about it jadi bahwa penyebab tingginya angka kematian di negara kita ini ini ini. Ya, jadi mulai dari mahasiswa PPD 1, PPD 2 sampai teman-teman kita yang bekerja di perifer para bidan, para medis, waduh kalau sudah ibu hamil kelihatan kangginya bengkak, tensinya tinggi, apalagi umurnya masih muda sekali, wah ini sudah preklamsi kita bicarakan sekarang. Kita punya dua speaker. Wah, ini luar biasa ini. Dua speaker ini. Pertama, wah, tidak usah disebut ini itunya apa? Kurikulum VT-nya. Beliau sekarang ini orang yang paling sibuk selain Dokter Brahmana, yaitu Ketua Divisi Dokter Dokter Agus Sulistiono, SPOGK. Dan yang kedua, saya lupa-lupa ingat, tapi ternyata akhirnya saya kaget juga. Wah, ini beliau ini benar-benar tidak -benar perlu diinformasikan di saya sebab waktu dikatakan dokter Franz waduh SPOGK hampir lupa saya tapi kalau melihat dipanggil FOP wah ingat saya beliau ini adalah sekarang sudah bintang satu ini nanti tahun 2024 mungkin sudah KSAL nih kita doakan begitu ya FOP kalau saya manggilnya FOP tidak pernah saya manggil dokter Franz kalau sebab kalau dibilang dua tufan, saya bingung yang mana ini. Tapi itu loh Pak Jenderal, ah ingat kan. Begitu ya Dokter Brahmana ya. Iya yeah, Bro. Eh, jadi Dokter Brahmana ini sekarang Sogu yang ke-22. Wih, beliau ini betul-betul konsisten. Ini uh, nanti kita doakan akan memimpin nasional dan beliau ini sekarang yang paling kita appreciate yaitu mitigasi Ya, sehubungan dengan Covid 19, para koleha kita sudah banyak yang berjatuhan, tetapi upaya beliau tetap tidak lengah karena kita tidak boleh kena yang kali kedua ini, begitu ya, Dokter Brahmana. ya? Bro. Yang mid Juli yang lalu itu, yeah. it was the catastrophe of mid July ini, <laughs> jangan terulang lagi. Karena yeah. varian Lambda ini <laughs> sudah menunggu di Amerika Selatan. Baik, uh, Dokter Agus Sul Sulistiono akan bicara dulu sebagai yang pertama. Ya, uh, judulnya updating preklamsi Kemudian nanti uh. uh, Dokter Fop, panggilannya nicknamenya nya nih Dokter Fop, uh. <laughs> Dokter Fran akan uh, mengembangkan ke uh, clinical appearance nya, yaitu parameter-parameter klinis apa yang harus kita perhatikan. Dokter Brahmana saya dapat laporan terakhir ini partisipannya sudah ratusan ini, sudah 200 lebih ini yang Jadi yang dua sudah 205, Prof. Iya. Jadi nanti kalau umpamanya diskusinya padat sekali, mungkin saya minta izin biar sampai maghrib aja ya, Dokter Bramana. Ya boleh ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Prof. apa-apa. Baik. Silakan Dokter Agusul. Ini juga besok akan presentasi si Begel. Silakan, silakan. Baik nuwun sangat, Prof. Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sal uh, selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini saya diserai tugas untuk uh, membawakan makalah dari Prof. Eri. Jadi ini makalahnya makalahnya Prof. Eri. ya. Jadi ini akan saya sampaikan. Mohon izin saya akan share screen. Baik. Jadi mengenai bagaimana Penanganan preeklamsi pada era normal ya suatu update nih. Jadi ini rasanya repot juga ya ini bagaimana apakah berbeda mengenai pada saat COVID ini dengan ya. Nanti kita lihat ternyata memang ada beberapa perbedaan dan ada beberapa persamaan. ya baik kita mulai. Tentu saja apa yang disebutkan Dokter Bom tadi sangat betul sekali. Jadi apapun juga kita setiap ketemu demikian seringnya ya harapan kita semua adalah kita uh, tugas utama ya, jadi adalah kita adalah menurunkan angka kematian ibu ya dan makin banyaknya tenaga kita tenaga dokter obgin dokter umum bidan ya dari tahun-tahun ternyata angka kematiannya yang awalnya bagus menurun kemudian pada 2012 meningkat sekali ya di Indonesia sekali ya. Ya akhirnya ada 2012 itu betul-betul pekerjaan yang berat. Ingat betul saya uh, dari Prof. Heri bahwa ini di Solo ya pada saat itu Ketua Pokinya menyampaikan 359 yang betul-betul menampar kita semua, yang membuat kita semua tidak hanya dokter opsin semuanya juga berusaha keras. Tapi ternyata kekerasan kita ya tetap angkanya di atas 300 pada 2015 ya pada akhir dari MDGs Kemudian sampai 2020 pun angkanya juga masih bertengger di sekitar-sekitar itu saja ya. Jadi ini yang menyebabkan kita sedih sekali dengan angka kematian kita. Di Surabaya di Jatim pun demikian ya. Di Jatim kita lihat angka di Jatim itu mulai tahun 2012 sampai 2020 tidak pernah kurang dari 500 per tahun yang meninggal Ibu. Jadi artinya tiap hari itu lebih dari satu orang yang meninggal di Jawa Timur ya sangat banyak sekali ya. Di Surabaya yang awalnya 2012 juga 60, tiap minggu ada satu lebih. Tapi ya Alhamdulillah kita bekerja bersama-sama dengan seluruh tim yang ada di Surabaya, dengan dinas kesehatan, dengan bidan, dengan tenaga-tenaga uh, yang berkecimpung uh, di bidang kematian ibu. Ternyata Alhamdulillah dari 60 kita bisa menurunkan separuhnya tahun 2020 kurang dari separuhnya dari 60 jadi 24. Jadi alhamdulillah ya moga moga aja nanti kita bersama semua dapat menurunkan separuh dari kematian kita dalam waktu tidak lama ya ini kita dalam waktu enam tahun bisa menurunkan separuh. Moga moga aja nanti kita bisa dan seperti yang disebutkan tadi dr. Font tadi sudah mengingatkan kita bahwa kematian paling banyak adalah perdarahan dan hipertensi. Nah ini musuh kita bersama kalau kita bisa menurunkan perdarahan dan hipertensi maka 50% nanti kita akan dapat menurunkan ya. Jadi seperti yang eh, terjadi yang ada di Surabaya kita juga menurunkan utamanya hipertensi dan perdarahan. Ini kita lihat di Jawa Timur ya. Perdarahan dan hipertensi awalnya perdarahan tahun 2010 dan 2011 itu perdarahan itu lebih tinggi daripada hipertensi. Preeklampsia tapi dengan makin perdarahannya kita dapat menangani dengan lebih baik, perdarahan menurun, preeklamsi yang makin meningkat persentasenya. Jadi ini rupanya yang di Jawa Timur kita tetap ada, tapi tetap dua-duanya itu dua-duanya itu selalu di atas 50 persen. Jadi ini yang merupakan PR kita. Makanya kenapa demikian? Memang preeklamsi susah sekali ditangani, susah sekali karena kita tahu bahwa preeklamsi itu penyebabnya sampai saat ini juga kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu penyebabnya hanya satu, preeklamsi itu disebabkan oleh orang laki-laki. Itu aja ya mungkin ya. Kalau enggak ada orang laki-laki tidak ada preeklamsi mungkin gitu ya. Dari yang lain-lain susah ya. Waduh, mohon maaf. Ya, betul. <laughs> mohon maaf ini agak kacau sebentar ini anunya. Ya, tapi yang penting ini kita lihat ya. Eh ternyata kenapa? Demikian ternyata yang memberikan ANC dari pasien-pasien kita itu loh ya. Ternyata 80% lebih itu di tempatnya bu dan jadi, artinya bahwa bola itu di tangan bu bidan. Jadi, idealnya kita, kalau memang pengen menurunkan angka kematian ibu, ya sementara ini, ya kita, kita bulannya itu yang kita di bidan ini, yang kita kelola dengan baik, supaya beliau dapat mengelola uh, pasien-pasien uh, dengan bagus, sehingga akhirnya dapat mengetahui, menscreen dan lain-lain. Kalau beliau baik, insya Allah mereka akan dapat menangani atau merujuk, atau misalkan yang uh, yang penting-penting nanti segera dirujuk, sehingga sehingga lebih bagus untuk uh, kedepannya. Kemudian dari tempat persalinannya memang betul juga dari di tempat bubidan praktek ataupun di tempatnya bidan uh, rumah bersalinnya beliau ya, yang paling banyak ya. Jadi ini yang yang menyebabkan kita mungkin agak agak lama karena ini ini apapun juga Bu bidan itu tetap merupakan sejabat kita, rekan kita yang harus kita rangkul ya. Kemudian yang harapannya nanti beliau semua nanti bisa uh, ditingkatkan kemampuannya sehingga bisa men bisa mendeteksi lebih dini dan menangani awal dari kegawat daruratan sehingga beliau semua dapat merujuk dengan bagus ke rumah sakit kita. Nah, ya, ini kita uh, ke preeklampsia. Preeklamsia yang kita lihat bahwa preeklamsia kejadiannya adalah 5 sampai 10 persen dari seluruh kehamilan. Jadi jadi dari 10 pasien ada satu atau dari 20 satu atau dua pasien ya. Jadi artinya sebetulnya betul kita sudah informasikan pada uh, Bu Bidan bahwa yang tolong yang dari 20 itu yang dua itu jangan ditangani sendiri. Dua itu dirujuk ya. Karena dari uh, preeklampsia ini penyebab kematian di seluruh dunia itu 14 persen. Jadi lumayan banyak, apalagi nanti kita lihat di tempat kita ya, Kematian per tahun kita lihat ya, hampir 50 ribuan itu, lebih ya, malah 70 sampai 80 ribu. Jadi angka kematian ibu per tahun itu 70 sampai 80 ribu. Ya, dan utamanya kematian ibu itu di negara-negara berkembang. Sedangkan kematian bayi ternyata hampir 10 kali lipatnya. Jadi 500 ribu kematian bayi per tahun. Itu yang tercatat, mungkin yang tidak tercatat jauh lebih banyak. Ini kalau kita lihat dari slide-nya Prof. Decker, disebutkan di sana bahwa hipertensi 7 sampai 13 persen insidennya, ya. Sedangkan preeklamsi 3 sampai 5 persen, kejadian eklamsinya kurang dari 1 persen. Pada uh, rumah sakit rumah sakit ternyata kejadian preeklamsinya sekitar 10 persen. Jadi ya ya cukup tinggi, tetapi tidak setinggi kita, ya. Ini yang dari AKFM tahun 2004, angkanya seperti sama tadi ya, 3 sampai 10 persen. Di Jawa Timur sendiri kematian preeklamsi satu dari tiga ibu ya. Satu dari tiga ibu, kalau ada ibu meninggal, tiga, tiga ibu meninggal, satu karena preeklamsi. Jadi cukup banyak sekali. Sedangkan di Dr. Sutomo juga hampir sama, 32 persen ya. Satu dari tiga ibu yang meninggal, kalau kita, kita apa namanya, kematian itu, kita audit kematian di rumah sakit satu dari tiga kematian juga karena ibu sedangkan dari preeklamsi sendiri juga membawa peningkatan angka kematian bayi. Ini kita lihat karena preeklamsi menyebabkan bayi-bayi lahir kecil ya. Bayi-bayi kecil baik kecil dan beratnya maupun kecil dari usia kehamilannya. Jadi BBLR ataupun kecil untuk masa kehamilan ataupun kecil kurang dari 2500 sehingga berdampak kematian ibu cukup banyak. Kematian bayi cukup banyak, mohon maaf. <tuh> Ini yang diteliti oleh dokter Adri dan Dr. Aldi ya. Jadi beliau meneliti dari 11 pusat pendidikan di di seluruh Indonesia. Kejadiannya demikian ini ya. Jadi memang angkanya ya cukup lumayan banyak. 1200 di Surabaya 1200 hampir 1300 yang preeklamsi 300 lebih. Dari Jakarta 1700 400 lebih. Jadi ini sangat-sangat lumayan banyak ya. Jadi ini sekitar 30 sampai 40% pasien-pasien yang di rumah sakit pendidikan itu hampir semua preeklamsi ini kalau di dokter Stomo tahun 2014 sampai 16 kita lihat preeklamsi menduduki angka yang pertama penyebab kematian. Perdarahan, alhamdulillah, karena di kita darah cukup banyak, kemudian kita banyak sekali ahli-ahlinya, anestesi cukup kuat sekali kemampuannya, sehingga HPP kita bisa menurunkan. Lah, HPP menurun, muncul temennya HPP yaitu penyakit jantung, penyakit jantung yang meningkat. Jadi yang kedua terbanyak di rumah sakit dokter Stomo itu adalah penyakit jantung. Kemudian yang Pendatang uh, yang baru yang disebut, uh, prof Ari juga sering juga menyebutkan adalah lupus ini kita lihat lupus dan SLE dibedakan. ya sebetulnya jadi satu jadi kalau lupus itu kita lihat sudah mulai ranking ke atau kelima ya ranking ke atau kelima jadi makin lama lupus ini juga makin banyak jadi kita tetap waspada dengan lupus dan kalau kita lihat semua ini, dari semua penyakit ini, ternyata lebih dari 90 persen dari kematian ibu itu dapat diprediksi. Artinya sudah dapat diperkirakan, oh ini kalau hamil nanti kita berbahaya, nanti bisa menimbulkan morbidat dan mortalitas. Dan bisa diprevensi. Kalau dia itu sudah kadung hamil, ya kita prevensi, jangan sampai jadi berat. Harapannya demikian, sehingga dari negara kita sudah mencanangkan bahwa kalau bisa yang diturunkan itu adalah ibu-ibu kematian-kematian yang bisa diprediksi dan bisa diprevensi. Kalau tidak bisa diprediksi prevensi seperti emboli barang itu ya sudahlah. Apa boleh buat kalau itu ya memang arisan ya susah. Ya mungkin bisa ditangani tapi perlu effort yang banyak dengan hasil yang tidak terlalu baik. Kalau yang ini rasanya lebih mudah karena kita bisa memprediksi dan bisa memprevensi. Ya, ini yang agak ajaib. Ya, bukan ajaib ya. Jadi ini yang karena ada sesuatu sehingga akhirnya di dokter stomo yang awalnya selalu didominasi oleh preeklamsi, baru tahun 2020 ini dominasi preeklamsi. Jadi dominasi kalau Heri dominasi MU ini sudah dikalahkan oleh Liverpool ya sama-sama merahnya tetangganya. Ini dari awalnya yang tinggi sekali sekarang preeklamsi tahun 2020 penyebab kematiannya 17,3%. Sedangkan yang pertama adalah karena ya penyakit terbaru tadi ya, yang covid tadi ya, 1818.8 ya. Dan Dr. 2021 Dr. Sul, Dr. Sul, Sekarang tidak Liverpool aja, Chelsea ini juga naik, betul ini. Terus terus <laughs> menyusul di belakangnya ya. West Ham. Ya, ya. lanjutkan silakan. Sama-sama ya, merahnya ya. <laughs> dari ini, dari tahun 2021 kalau kita lihat secara sepintas, ini yang angka covid-nya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Kalau ini hampir sama dengan preeklamsi, tapi pada 2021 jauh lebih tinggi ya. Karena kita lihat bulan Juli aja sudah puluhan yang meninggal. Okay. ini kematian-kematian pada maternal yang paling cepat adalah postpartum hemorrhage kalau tidak tertangani dengan segera kedaruratannya dua jam sudah meninggal kalau eklamsi masih perlu beberapa hari jadi masih ada perlu ICU dan seterusnya okay. jadi kita sekarang ke preeklamsia ya yeah ini kembali ke slide-nya Prof. Dekar. Ini kita lihat, kenapa sih sebetulnya preeklamsi kok perlu ditangani? Ternyata preeklamsi itu di samping tadi jangka pendek tadi kematian ibu yang utamanya maupun morbiditas morbiditas ibu jangka pendek ternyata juga membawa dampak pada jangka panjangnya yaitu pada bayi yang dilahirkannya nanti karena bayinya banyak sekali yang masih kurang bulan atau bayi-bayi IUGR maka seringkali terjadi gangguan-gangguan inteligensia karena gangguan inteligensia terjadi pada sepertiga dari IUGR tersebut, kemudian terjadi gangguan-gangguan dari bayi tersebut, ya disabilitas, kecacatan-kecacatan, baik kecacatan fisik maupun kecacatan dari uh, otaknya. Kemudian ada lagi kalau semuanya bagus, ternyata masih ada lagi bahwa kemungkinan bayi yang dilahirkan dengan IUGR, bayi yang dilahirkan dengan ibu preeklamsi terjadi peningkatan dari penyakit-penyakit metabolik, yaitu diabetes, penyakit-penyakit kardiovaskuler, dan hipertensi. Jadi rasanya ini yang rasanya kita perlu untuk menyiapkan masa depan yang gilang-gemilang, di mana masa depan ini adalah adalah yang dimiliki oleh ibu janin-janin uh, yang ada di dalam perut sekarang, atau yang akan di dalam perut, maka kita harus menyiapkan dengan baik, jangan sampai nanti masyarakat-masyarakat akan datang, banyak yang kencing manis, banyak dan dan seterusnya. Ya. Sedangkan pada ibunya sendiri kita lihat ini dari 2021 yang uh, bulan lalu kita uh, uh, kita lihat dari systematic review dan ini dari review banyak kasus ya dari meta analisis kita lihat pengaruh jangka panjang pada ibu dan bayinya. Ternyata yang paling sering memang didapatkan peningkatan juga pada ibu-ibu yang preeklamsia, maka kemungkinan beliau nantinya akan terjadi gangguan kardiovaskuler, diabetes dan gangguan dislipidemia. Jadi ini memang pada ibu tersebut berisiko terjadi gangguan metabolik ya dari ibu-ibu tersebut. Yang setelah beliau itu sudah preeklamsi, kemudian seterusnya juga masih panjang lagi deretannya. Sementara anak-anaknya ini tadi kemungkinan ada gangguan dari hiperaktif dari janinnya atau bayinya tadi. Jadi ini yang menyebabkan kenapa ADK itu atau preeklamsi itu sangat penting. Ya. Ini banyak sekali klasifikasi dari HDK, tapi yang paling banyak kita pakai adalah yang ISHB, di mana ISHB adalah International Society of Study on Hypertension and Pregnancy. Jadi ini adalah yang memang yang mengkhususkan pada hipertensi. Ini disebutkan bahwa klasifikasi HDK itu yang pertama adalah hipertensi yang sudah ditemukan sebelum 20 minggu, yaitu hipertensi kronis, baik yang sejak awal memang ada gangguan organnya, ataupun memang ada ditemukan setelah itu. Yaitu esensial dan secondary. Atau white coat hipertensi. Jadi white coat hipertensi itu artinya bahwa ibunya itu kalau di rumah itu normal-normal saja. Tapi kalau diperiksa oleh orang yang memakai baju putih, maka tensinya tinggi. Jadi mungkin dia kaget, atau mungkin dia takut, atau mungkin dia deg-degan ya. Jadi gitu sehingga akhirnya tinggi kalau di kita. Tetapi ini kebalikannya adalah mass hypertension di mana kalau mass hypertension itu alas justru kalau di tempat kita dia itu tenang, kalau di rumahnya tinggi ya jadi gitu. Jadi ini adalah klasifikasi yang pertama sedangkan klasifikasi yang kedua di mana terjadi setelah 20 minggu bisa transient, transient gestational hypertension itu artinya bahwa kadang-kadang tinggi kadang, kadang enggak. Kalau gestational hypertension itu terjadi setelah 20 minggu kemudian setelah melahirkan kemudian mulai berkurang dan yang terakhir ada preeklamsia. Jadi preeklamsia ini nanti yang selanjutnya akan bisa menjadi preeklamsi dengan gejala berat, dengan penyakit superimpose, dengan health syndrome, eklampsia dan seterusnya. oke nanti ada lagi yang membagi menjadi a late onset dan a late onset karena ini penting sekali pembagian ini karena kalau Early itu oleh karena memang dari plasentanya, sedangkan late onset itu oleh karena dari maternal uh, preeklampsia. <tuh> Jadi ini diagnosisnya saya rasa sudah tidak ada masalah ya. Jadi hipertensi di atas 20 minggu dengan protein atau dengan ada gangguan-gangguan pada maternal maupun pada plasental atau pada janin. Jadi ini semuanya sudah sepakat semua, demikian. Dan sekarang sudah tidak ada lagi preeklamsi ringan. Jadi semua preeklamsi tidak ada yang ringan tidak ada yang ringan karena kalau disebut ringan nanti ibu-ibu jadi santai ibu-ibu bidan apalagi oh, masih ringan aja biarin aja nanti kita tangani masih gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya tidak ada lagi preeklamsia ringan maka kita tidak menganggap ringan lagi ya Baik, ini. Kemudian tata laksananya kalau pada preeklamsia yang tidak berat ya direkomendasikan apapun juga diberikan obat antihipertensi karena ada beberapa obat antihipertensi di mana obat antihipertensi yang tidak mengganggu sama sekali pada utero plasenta yaitu metildopa di mana sangat-sangat juga uh, murah juga harganya dan ini juga uh, walaupun uh, apa onsetnya agak lama tetapi dia menurunkannya juga pelan-pelan jadi rasanya cukup bagus sekali untuk ibu-ibu uh, dengan preeklamsia yang jangka panjang kalau di atas 160 atau 110 diastol maka ini sebaiknya segera diberikan obat-obatan yang yang sesuai paling tidak diberikan nifedipin di mana onsetnya lebih cepat daripada metildopa nggih yeah. targetnya diastolnya di bawah 85 dan sistoliknya harapannya selalu di bawah 160 Syukur kalau di bawah 140. Nah ini ini yang uh, kita kerjakan ya di uh, kita bahwa uh, awalnya pada preeklamsi dari preklamsi kita bagi menjadi dua. Di mana kalau pada preeklamsi yang tidak berat tadi kita akhiri pada usia kehamilan 37 minggu. Kenapa enggak 40 minggu kayak dulu? Karena kalau kita tunggu 40 minggu masih ada waktu 3 minggu. Kita tahu preeklamsi itu selalu proses yang berputar, selalu berputar kayak lingkaran setan. Makin lama tidak akan makin ringan, tapi makin lama makin berat. Nah ini mumpung masih ringan dan 37 minggu dengan bayi yang kemungkinan tidak ada masalah, maka kita akhiri. Karena ada kemungkinan 39 nanti akan jadi preeklamsia dengan gejala berat atau eklamsia ya. Sehingga akhirnya preeklamsi kita akhiri pada usia 37 minggu. Kalau kurang dari 37 minggu, maka kalau tidak ada kelainan-kelainan, kita tunggu sampai 37 minggu dengan kontrol yang teratur. Kemudian kalau ada perburukan, maka kita masuk ke preeklampsia dengan gejala berat. Maka preeklamsia gejala berat, kita akhiri pada 34 minggu, di mana harapannya di atas 2 kilo bayinya. Di atas 2 kilo, neonatus kita sudah insya Allah sudah cukup cukup uh, cukup mudah untuk untuk menangani bayi-bayi yang dilahirkan kalau dibawa di bawah kurang dari 34 minggu dengan keadaan ibu yang tidak terlalu gawat atau yang gawat kalau yang gawat ya langsung diakhiri dengan diberikan kortikosteroid kemudian diakhiri tapi kalau ada agak agak tidak terlalu berat misalkan ibunya juga masih bisa ditunda maka kita harapan kita diberikan kortikosteroid dalam waktu 2 kali 24 jam untuk maturasi bayinya kalau ternyata tidak didapatkan gejala-gejala yang ke arah mengkhawatirkan baik ibu maupun bayinya janinnya maka ditunggu sampai 34 minggu ya pada MK Sumat demikian juga jadi obat utama masih sulfas magnesikus di mana diberikan bolus dan diberikan IM pada bokong kanan bokong kiri yang di eh, kepustakaan disebutkan 4 jam sekali tapi di kita adalah 6 jam sekali eh, BNPK kita PPK kita <tuh> jadi 5 gram 4 eh, 6 5 gram diberikan tiap 6 jam bokong kanan atau bokong kiri untuk dosis lanjutannya. Jadi ini kita anjurkan untuk yang di bidan-bidan pun demikian. Dosis awal intravenus dan IM. Jangan dosis awalnya diberikan intravena. Karena kalau diberikan intravena yang didripkan nanti kalau pada saat dirujuk ke rumah sakit, goyang-goyang terjadi gangguan pada tetesannya yang dapat mengganggu, jadi berhenti atau jadi lebih banyak. Jadi kita anjurkan injeksi bokong saja, habis itu langsung dirujuk. Ya. Dosis terapi tingnya kita gampang ngapalkannya yaitu 4,8 sampai 8,4 ya bolak-balik itu ya. <tuh> nah, ini yang karena kita tahu bahwa tempatnya Bu itu sangat-sangat uh, penting untuk kita, maka kita berikan uh, alur penanganan dari preeklamsi ini kita sampaikan di puskesmas maupun di tempat, tempat bidan kita sosialisasikan ya sosialisasi itu ngomong gampang tetapi kenyataannya susah sekali ya sosialisasi tapi walaupun sudah kita beri tapi paling tidak sudah kita beri dan kita uh, informasikan ada yang dengan baik mengerti ada yang ya, ya ya tetapi tidak mengerjakannya ini awalnya kita pakai demikian, yaitu antara 14 sampai 24 minggu, dengan screening preeklamsi dari riwayat dan usia dan seterusnya, kemudian BMI, MPROT, dua positif, kemudian kontrol di preeklamsi, kemudian diberikan obat-obatan tidur miring, ludo aspirin dan kalsium, kemudian cek ulang 4 minggu, kemudian bila pre menjadi preeklamsi yang tidak berat, jadi preeklamsi saja, terminasi 37 minggu, kemudian kalau PE berat, di MRS-kan usia berapapun, dan pospartumnya kalau beliau itu PE berat maka harus dia dipulangkan setelah lima hari pospartum. Jadi itu ini sudah beberapa yang sudah kita melakukan penelitian yaitu mengenai pemberian aspirin dosis rendah dengan resistensi arteri uterina yang kita periksa di poliklinik. dari kita lihat ternyata hasilnya sebelumnya di mana hasilnya sebelum diberikan apa lodo aspirin ternyata angkanya demikian yang eh, peningkatan tingkat 1 66 tingkat 21 kemudian tingkat 3 ada 9 kemudian setelah diberikan obat-obatan ternyata jadi menurun ya jadi menurun dan ini penurunannya sudah sangat drastis sekali dan ini sudah disampaikan oleh Prof Eri di ISHP Prof Eri Jadi ini dan hasilnya ya cukup mengembirakan bahwa dengan pemberian eh, aspirin dapat menurunkan resistensi arteriopenia yang artinya dalam gilirannya nanti dapat mengurangi kemungkinan kejadinya preeklampsia. Dan kemudian jika kita melakukan penelitian mengenai dosis dari lodus aspirin, ternyata dosis lodus aspirin juga sangat berperan di mana 125 mg dari aspirin lebih bermanfaat daripada 81 mg secara signifikan yang sudah diteliti oleh Dr. Arif pada tahun 2016-2017 ya sudah kita teliti tinggi. Jadi artinya demikian. Kemudian kalau kita lihat dari PNPK POGI 2016 juga disebutkan ternyata dari faktor risiko yang awalnya kita jadikan satu ternyata ada faktor risiko yang tinggi dan rendah. Jadi ini kita lihat ada tinggi dan rendah. Dan nah, tinggi rendahnya memang betul yang sesuai dengan apa yang ada di kepustakaan. Ada major risk of factor, ada yang lain ya. Jadi yang relatif risknya di atas dua setengah persen ini disebut sebagai risiko tinggi. Yang di bawah dua setengah persen risiko sedang. Nah ini akhirnya dari sana nanti kita akan merubah dari eh, yang kita kasihkan ke Bu Kemudian di pemberian aspirin dosis rendah rasanya ini sudah kita sudah tahu semua dari jadi pemberian aspirin di bawah 16 minggu sangat menurunkan risiko preeklamsia, PE berat dan IUGR dan memedus response effect. Jadi ini tadi ya. Jadi memang betul 125 lebih baik daripada 81. Kemudian pemberian aspirin yang di atas 16 minggu hanya sedikit menurunkan preeklamsia tetapi tidak pada PE berat dan IUGR. Ya. Ini ya, sama saja ya. Jadi rasanya demikian. Jadi lebih baik di atas 100 mg, ini kita lihat ya, di atas 100 mg. Kemudian kita lihat bagaimana mengenai preeklamsia yang tadi early dan late. Pada early ternyata sangat-sangat bagus sekali hasilnya, kita lihat di atas itu bahwa relatif risk-nya cukup bagus sekali, sedangkan pada yang late preeklamsia ternyata tidak berpengaruh. Karena memang yang, di, yang aspirin itu bekerja pada stadium dini daripada kejadian dari preeklampsia. Sehingga dari PNPK POGI menyebutkan bahwa rekomendasi pemberian aspirin dosis rendah. Jadi ini mungkin yang nanti akan kita bicarakan kembali mungkin Prof. Ehring mengenai 75 mg per hari ini yang angkanya ini. Kemudian aspirin dosis rendah untuk prevensi pres dimulai kurang dari 20 minggu ini juga mungkin kita usulkan juga untuk pemberiannya ini dimulai lebih lebih dini lagi. Jadi ini PNPK nanti mungkin akan juga selalu berubah. Sedangkan pemberian kalsium, kita lihat, kalsium kita lihat ini pada satu ini agak agak tidak terlalu bagus. Tetapi kalau setelah dilakukan meta-analisis, ternyata pemberian kalsium itu cukup bagus hasilnya. Jadi ini kita lihat ya, jadi hasilnya adalah relatif risknya cukup tinggi. Ya, Pemberian kalsium dosis rendah itu artinya di bawah gram Jadi ini dengan pemberian suplementasi baik D3 dan yang lain, ataupun tanpa suplementasi ternyata uh, relatif risk cukup bagus untuk mencegah kejadian preeklamsi. Jadi kalsium Ini dr. Aldi meneliti kembali dengan teman-temannya bahwa pemberian kalsium dan vitamin D ini ya dan pemberian kalsium ternyata memiliki uh, mengurangi insiden early onset of preeklamsia di Indonesia ya. Jadi ini. Jadi sangat sangat uh, juga demikian di tempat kita. Sehingga dari PNK, PNPK POGI menganjurkan untuk pemberian kalsium minimum 1 gram per hari. ya Karena pemberian ini akan dapat menurunkan angka tersebut. ya Sehingga aspirin dan kalsium direkomendasikan untuk prevensi preeklamsia, utamanya dengan wanita-wanita yang faktor risikonya tinggi. Nah ini akhirnya kita perbaiki dari yang kita sosialisikan kita mulai 11 minggu sampai 28 minggu, jadi artinya mulai trimester 1 berakhir, di mana ada satu faktor risiko, di mana yang tinggi tadi, relatif risknya di atas 2,5, yaitu preeklamsi, hipertensi kronis, autoimun, penyakit ginjal, dan seterusnya itu hanya satu aja faktor risiko, artinya beliau sudah berisiko terjadi preeklamsia. Ya. Kalau yang sebelah kiri, dua. Ya. Jadi ini dengan ini, maka kita berikan aspirin dosis rendah, suplementasi kalsium, tidur miring, dan seterusnya. Ya ini ada dari inovasi ini Indonesia Prof. Astatin, to Prevent Preeclampsia Study ini ini ada dari kita Prof Eri ya dengan eh, Prof Decker, Prof Redman dan Prof Yopi ya. Jadi beliau semua melakukan penelitian ini, dari penelitian ini dilakukan kemudian yang satunya tetap kalsium dan LD eh, aspirin, satunya kalsium aspirin dan pravastatin dilakukan penelitian kemudian hasilnya ternyata yang ini yang di Surabaya yang saya tidak tahu yang di tempat lain karena saya eh, dapatnya ini saja ini kita lihat ternyata pravastatin cukup efektif menurunkan angka kejadian preeklamsia ya ini kita lihat dari preeklamsianya siforitas, kemudian preterm, preterm. jadi semuanya sangat bagus sekali kejadiannya wake-nya juga lebih tinggi ya dan seterusnya ini jadi pravastatin lah ini nanti tidak tahu pravastatin moga moga aja nanti juga eh, baik juga untuk seterusnya untuk kita semua lah ini sekarang yang mengenai New Era Bagaimana sih sebetulnya preeklamsi dan covid yang ada pada kita? Ya, ini uh, saya melihat yang dari apa namanya? Ke, banyak sekali sebetulnya. Ini saya citasikan dari uh, yang paling baru yaitu tak September kemarin September ini ya, 2021 pas kebetulan saya dapat apa? kepustakaannya dari papar Georgiou ini dari orang Yunani yang juga cukup sangat-sangat terkenal sekali di bidang maternal. Disebutkan bahwa preeklamsi dan covid itu manifestasinya hampir sama, jadi gejala-gejalanya hampir sama. Jadi kriteria dari preeklamsi itu ya hampir sama, hampir ada semua pada COVID. COVID pun demikian demikian juga. Jadi dua-duanya itu mempunyai kriteria hampir sama. Oke. Okay. Dan perubahan-perubahannya pun demikian juga terjadi. Sama juga hampir ya. Dan preeklamsi seringkali pada kelainan-kelainan pada preeklamsi itu membawa faktor risiko atau menjadikan komorbid dari COVID. Demikian juga COVID. COVID itu juga karena ada keradangan sehingga akhirnya dapat mencetuskan preeklamsi. Jadi preeklamsi dan COVID itu memang saling berhubungan ya. Jadi ini kita lihat kalau kita uh, patogenisnya bahwa COVID terjadi kerusakan dari endotel secara langsung sama dengan preeklamsia. Ada keradangan sama dengan preeklamsia. Ada gangguan imun sama dengan preeklamsia. Gangguan S2 jadi pada preeklamsi utamanya yang dengan hipertensi sebelumnya itu juga demikian mungkin. Kemudian gangguan pada hampir semua organ sama. Faktor risikonya juga hampir sama. Jadi sehingga akhirnya dua-duanya itu sangat sangat berhimpitan. Ini kalau kita lihat dari hasil-hasilnya, ini kita lihat dari demografinya hampir sama semua preeklamsi dan non preeklamsi dari COVID ini. Tetapi yang berbeda ini adalah pada dari ibunya. Jadi keduanya itu tinggi pada ibu-ibu yang mempunyai faktor risiko atau ber, uh, mempunyai comorbid ya, diabetes, tiroid, jantung ya seperti biasa ya. Jadi ini semuanya memang lebih tinggi daripada yang non covid ya. Kemudian kita lihat hubungan diagnosis preeklamsi dan covid. Ini kita lihat ternyata memang betul. Jadi masih ada hubungannya, gitu. sangat berhubungan ya. Terutama pada nuli para ya, pada nuli gravida ini yang pada primi ini yang paling banyak saling berhubungannya. Kalau pada yang multipara, walaupun ber meningkat, tetapi tidak sebanyak nulipara. Jadi yang pada yang nulipara yang kita harus memperhatikan mengenai kalau covid dan preeklamsia, ya ini kita lihat kapan terjadinya covid meningkat pada preeklamsia. Ini kita lihat ternyata terjadinya utamanya dalam waktu tujuh hari sebelum melahirkan atau setelah melahirkan. Jadi ini tujuh hari ya batasnya ya. Kalau lebih dari tujuh hari juga meningkat, tetapi ada beberapa yang tidak bermakna ya meningkat tapi tidak terlalu bermakna. Tapi kalau dalam tujuh hari pertama sebelum melahirkan sangat bermakna. Ini juga kita lihat diagnosisnya ini juga pada utamanya pada nulipara ya. Pada nulipara ini angkanya cukup tinggi pada yang uh, multipara 1,3 pada nulipara 2,09 relatif risknya. jadi cukup cukup tinggi ya pada nulipara ya. Uh, ini mengenai adverse pregnancy dan neonatal outcome dan kita lihat ternyata pretermnya pre nya juga tinggi semua tapi utamanya pada nullipara kita lihat pada yang multipara tiga relatifnya tiga tetapi pada nullipara 6,26. jadi cukup banyak nullipara pada IGR juga sama ya pada nullipara lebih tinggi untuk gangguan gangguan morbiditas dan mortalitas dari perinatal nulipara juga jauh lebih tinggi daripada yang multipara. Kemudian untuk semuanya baik pada ibu e, mortalitas dan morbiditas, pada nuli parah pun ting lebih tinggi. Jadi ini yang paling penting yang menjadi ingatan kita adalah pada nuli ya. Ini kalau gestasional hypertension hampir tidak berbeda ya. Nah, ini tadi dari ini semua ternyata disimpulkan tadi yang di bawah tadi saya besarkan ini bahwa utamanya adalah pada nuli parah. Okay. Jadi secara secara umum kalau misalkan COVID dan preeklamsi menjadi satu, maka akan makin meningkatkan preterm, kemudian kelainan-kelainan pada uh, bayi, baik morbiditas maupun mortalitasnya. Jadi kalau satu sendiri-sendiri juga cukup meningkatkan, preeklamsi meningkatkan, COVID meningkatkan, tapi kalau dua-duanya bergabung, jauh lebih meningkatkan lagi. Jadi ini yang mesti kita perhatikan. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya.